Yo, hello netizen, welcome back to my channel. Kita bertemu lagi tentunya dengan saya Mang Rede. Iya. Yeah. Oke, bab 1 yang ngikutin ini dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 dan seterusnya. Gua pakai akun ini ya, apa namanya? Untuk sementara ini karena bab 1, bab 2 dan bab 3 udah gua clearin di akun Ausa, gua pinjam akun orang dulu. Akun bekas leader guild gua ya, kalau yang udah tahu ya. Di hutan Yuzakura. Oke. Okay. Tagaskan untuk bab 1, bab 2, dan bab 3. Ya, langsung saja. Lah, kok dari sini? Gua kelupaan story-nya soalnya, guys. Halo. Wah, kamu datang lagi. Senangnya ada banyak pengunjung. Bahkan sebelumnya kamu datang pun, lihatlah. Apa itu? Hei, mau Hanamian juga, aku kesini dengan karavan pendukung untuk Hanamian. Sebelum bunganya rontok, tapi aku terpisah dari tim yang lain. Hehehehe. Karena yang paling bagus itu di sini. Kukira mereka akan kesini, tapi kelihatannya mereka belum tiba. Oh iya, Rovon Sakura yang kamu bilang itu sekarang masih ada. Gitu ya, May. Oh, intinya titik-titik ini artinya kita jawab ya. Ada. Oh, gitu ya. Sampai sekarang aku masih belum bisa melihatnya, sayang ya. Ya, ya, ya. Oke, next ini. Tapi bunga ini sungguh indah. Aku terus khawatir monster kristal itu akan kembali memarah Setnia. Karena itu aku membawa obat hama para Siverto untuk jaga-jaga. Tapi tampaknya tidak diperlukan ya. Maaf Pak Virgo, mungkin aku memerlukannya. Ham, ada apa? Para Siverto mungkin akan diperlukan. Kenapa? Lihat, bukankah bunganya mekar dengan indah? Memangnya ada yang sakit? Berkat kalian aku bisa memekarkan bunga lagi seperti semula. Tapi belakangan aku kehilangan kontak dengan roh Sakura kakakku, Cersier. Cersier adalah Sakura yang mekar Sakura malam indah di wilayah malam. Tapi sejak beberapa waktu lalu ia tidak pernah menjawab panggilanku. Jangan-jangan ia mengalami kejadian sama denganku dan diserang oleh para monster. Tapi kalau itu benar terjadi, aku tidak bisa apa-apa sendiri. Oke, oke, oke. Oleh karena itu, maukah kalian bersamaku melihat kondisi Cersier? Bila pohon Cersier dalam bahaya, saya harap kalian mau membantunya. Kita gaskan. Begitu ya, aku benci hal yang merepotkan padahal. Tapi ya, kalau para Sevirtoku ini bisa membantu, aku juga akan ikut membantu deh. Kalian berdua terima kasih. Entah bagaimana aku harus berterima kasih. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Tunggu, kalau mau pergi ke tempat lain, sebaiknya aku kasih jampi-jampi dulu. Ini, begini. Terus, oke, begini lebih baik. Nah, ayo pergi. Hah? Tidak apa-apa kalau begitu, ayo berangkat. Hati-hati jalannya ya. Jampi-jampi apa itu? Jampi apa sajen? Well, kita langsung berangkat ke bab 2 ya. Di sini bagus juga pemandangannya, guys. Kalau kalian mau foto, di mana ini sebenarnya? Eh, kamu tidak tahu? Aku yakin ini adalah dunia musim semi sepanjang tahun di Aeru. Oh, Aeru nama tempatnya ini. Ada dua wilayah, versi wilayah siang yang disebut dia. Oh, dia, makanya namanya ada pedang yang namanya dia lamina gitu-gitu. Sebut dia. Kemudian tempat kalian berada di wilayah malam Noche yang kalian kunjungi. Oke. Okay. Kakakku di pohon Slide G adalah pohon terkenal dengan sakura malam yang terindah di Noche. Ada wilayah siang dan malam di dunia musim semi sepanjang tahun. Aku sih hanya pernah ke wilayah siang. Tapi wilayah malam pun kurasa ada dunia yang aneh juga. Ya, di Torang gak ada malam ya.
disuruh ke Jarsiar sekarang ya. Di sini kalian langsung aja naik ke atas. Di sini kalau mau nangkep pet atau foto boleh aja. Nggak tahu sih biasanya ada yang foto di sini nggak ya. Jarang yang kesini guys. Lagi server Indonesia. Di sini sebenarnya bagus buat foto. Nggak bisa ke atas kameranya, di sini aja fotonya. Barang CP kalian. Mantap. Yuk kita next lanjut lagi story-nya. Oh, ada Zaz, mungkin dia baru MQ ya. Top 2 sih kayaknya udah jago-jago semua ini. Nggak perlu dikontenin kayaknya juga udah bisa semua. Well, next kita ke bab 2. Sebentar lagi di sana ada pohon selici. Hah? Nggak mekar ya? Oh, nggak ada yang mekar tapi ada parasitnya. Sebuah pohon besar sakura berdiri tegak, bunga-bunga bermekaran, tapi di akar pohon itu ada kristal besar menempel sampai ke batang. Apa ini kondisinya berbeda dengan pohon sakura lain? Apa ini? Ya. Ah, Kak Sriji. Depannya namanya Cersiar. Hei, apa yang terjadi di sini? Aku bingung. Tolong jelaskan padaku. Apa yang terjadi? Siapa yang membuat pohon kakak jadi begini? Tidak tahu, suatu hari tanpa ku sadari kristal itu mulai menyelimuti batang. Susah payah bunga aku mekarkan, kekuatanku menurun drastis, tidak bisa berbicara denganmu. Pokoknya kita coba pakai Parasiverto. Menjauhlah sedikit. What? Apa? Lah dia lagi. Kalian sedang apa di sini? Kalau kalian mau mengganggu saudaraku, tak akan ku maafkan. Sebelum menghalau kristal, kita harus membereskan ini dulu ya. Ada-ada saja, ayo ku bantu cepat habisi dia. Kalahkan monster untuk menolong Chersia. Kita gaskan lawan si Fiskam. Ya, lemes dia. Dedek lolinya. Gua udah bawa BG kan udah ya. Tepat. Hajar drop lu lelet banget. Langsung DT aja drop. Lompat lah drop. Karena ini masih SC karena baru main itu jadi ya gampang lah. Tak akan kubiarkan kau pergi lah. Anak-anakku habisi para manusia ini jadi debu. Lah punya anak deh. Ternyata si Fiskam betina ya. Buset, ini si jamur ini sama si Markitar kalau nggak salah namanya. Waduh, tidak ada waktu istirahat ya. Wah, apa yang kamu... Petualang, bahaya, aduh. Wah, apa itu? Lah, dia kok bisa di sini? Apa, ada apa? Muncul dua orang yang dikenal, Dinard dan Libra, dari karavan pembantu petualang. Oh, kamu kan? Oh, lama tidak jumpa. Ada apa mendadak begini ya? Aku tahu ini bukan saatnya santai. Ngobrol lengkapnya nanti saja setelah ini beres. Ayo Libra. Cih, wisik, keren dong. Kita dari Fiskam ke Marchitar dulu, habis ini jamur. Semoga nggak mati ya ini mereka ini ya. Ingat kalau misalnya kalian lawan-lawan kayak gini, ingat bawa BG aja atau bodyguard ya. Supaya lebih cepet cari yang ngeteknya gede. Ya gue bawa si drop cuy itu bodyguard ya. Wah, akhirnya selesai juga. Kenapa wajahmu aneh begitu? Kenapa aku bisa kesini? Lagi masih mekar, aku mau Hanami lagi. Jadi aku datang ke tempat Hanami. Kemudian di tanah ada tulisan Virgo dan batu jimat yang oh, yang pijampinya.
yang bertuliskan tempat tujuan. Aku jalan mengikutinya dan sampai di sini. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ya intinya itulah. Kakak, mari. Dari roh pohon yang ditolong sebelumnya, dunia yang aneh rupanya. Roh pohon Sakura memiliki kakak. Dunia terbagi menjadi wilayah siang dan malam. Benar-benar aneh. Wis lah. Sepertinya Virgo kewalahan itu. Virgo dan monster. Dia tidak akan mati karena ini. Tapi dia tidak boleh dibiarkan begitu saja. Maaf petualang, bisa tolong bantu kami? Gaskan. Oh leganya. Kita bertiga pasti bisa mengalahkan monster itu dengan mudah. Ayo Libra. Oke, gaskan. Gas 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 gas. Aduh jamurnya. Harus bisa ku bereskan dengan mudah. Tapi lihat aku sekarang. Super Night Mushroom. Wede. Gampang kok di sini. Untuk bapak gampang. Ini magi kayaknya dia ya. Dan selesai. Apalagi ceritanya ini. Oke, berhasil. Aku tak tahu apa yang akan terjadi. Berkat kalian aku tertolong. Trims loh. Nah. Ayo cepat kembali ke tempat Sakura malam. Kita tidak boleh berlama-lama di sini. Selamat datang kembali Virgo pun. Untung selamat ya. Saya khawatir karena Virgo bertarung dengan monster menakutkan. Syukurlah. Benar hebat, monster itu bisa dikalahkan. Kemampuanmu memang benar-benar tinggi ya. Hei Virgo, kamu sengaja mengabaikan kami. Yang menolongmu karena tidak bisa bergerak itu bukan petualang saja loh. Ah, sudahlah. Akan kubuat kamu berhutang budi ke aku dan Libra. Bahwa aku berhutang ya. Baiklah, sudah agak terlambat. Gunakan Frasi Vertu ini untuk menghalau kristal. Saya tidak dapat dilihat olehmu, tapi kamu baik sekali kepadaku. Terima kasih banyak. Kakak, kamu baik-baik saja. Oh, sebentar lagi gawat ya. Hei, petualang, ayo cepat mulai pemusnahannya. Oh iya, masih ada lagi satu bos. Cerapes, lupa gua. Lupaan gua, guys. Nah. Setelah Frasi Vertu disebar, kristal yang pokoknya intinya kristalnya hilang lah. Berhasil. Dengan ini kakak pun tertolong. Petualang, terima kasih banyak ah. Ada kristal, pasti ada monster. Siapa yang mematahkan segel yang kupasang? Padahal sedikit lagi aku bisa mendapatkan nutrisi. Aku tak akan maafkan manusia yang telah mengacau. Oke. Yuk, gaskan. Kita hajar ya. Jadi masalah dia sama gua. Level 60 aja banyak cincong loh. Kita gaskan. Iya. Sini loh. Tepat. Mampus. Iya. Gampang. Di hutan Yosakura. Ini belum usai. Masih ada makhluk buas penyegel sepertiku. Oh, masih banyak ternyata guys. Petualangan kita belum berakhir. Soalnya semuanya terima kasih banyak ya. Tidak seberapa untuk imbalan, tapi terimalah. Ye, dikasih permata Yosakura kali satu. Makasih.
Wih, di sini pemandangannya juga bagus, guys. Ping-ping di mana gitu. Cantik bukan bunganya sakura malam Sweet Tea adalah yang satu hal terindah yang mewarnai dunia malam. Sepertinya semua sudah beres, kerja bagus Roh. Pohon sakura bergembira, tidak? Oh begitu. Ada hasilnya juga, kita membanting tulang, betul kan? Benar-benar indah, sakura seri juga indah, sakura yang menari di kegelapan pun benar-benar indah-indah sekali. Asyik karena minum ya, udah lu minum aja lu. Dasar pak tua. Serius, sama seperti pohon waktu di seri monster yang sama dengan monster tadi mungkin akan mengincar pohon ini lagi. Ya, saya pun segera ditolong kalian beberapa kali dirasuki ke saya. Itulah intinya. Katanya maaf merepotkan dan bicara apa kamu. Setelah kami tahu, kami akan terus melindungimu. Aisyik. Dasar pelindung lolai FBI. Dan bagaimana aku membalas, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Wah, akhirnya selesai juga. Hei petualang, mau kemana? Apa? Mau bertualang lagi? Kamu akan bintang utama pesta ini. Masa pergi sih? Tak akan kubiarkan kabur ke sini kau. Nah, ayo kita mulai berpesta. Oke guys, kita pesta lagi. XP 16. Untuk baru main di awal bab 2 ya. Ya, well, mungkin itu aja yang bisa gue jelasin untuk event Hanami Bab 2. Kalian bisa lihat story-nya tadi kayak gimana. Di situ kalian bisa nyapa juga NPC-NPC-nya. Di sini ada Tinder juga, Libera, tuh mereka berdiri di sana. Ya, kurang lebih seperti itulah. Bab 2-nya di sini di antara semua event Bab 2 yang paling gampang ya. Sisanya ribet untuk sementara ini ya, bab 6 bab ini belum keluar ya waktu gua upload ini. Ya udah sih itu aja, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.